Kenaikan harga pangan saat Ramadan menuai protes dari para pembeli di Cirebon. Masyarakat mengeluh kenaikan harga daging ayam dan bawang putih yang sulit dikendalikan. Meski protes, warga terpaksa tetap membeli karena kebutuhan berbuka puasa dan sahur. Di seluruh bahan pokok seperti beras, gula, minyak, dan telur ayam mengalami kenaikan, juga termasuk harga bawang putih dan daging sapi yang naik signifikan. Harga bawang putih mencapai Rp60.000 dari harga sebelumnya di bawah Rp30.000 per kilogram, sementara harga daging mencapai Rp140.000. Semua, pokoknya kalau Ramadan naik semua. Jadi nanti saya demo sama suami saya naikkan uang belanja. Yang paling mahal apa harganya, Bu? Hah? Yang paling mahal harganya apa? Bawang naik 2 kali lipat, tapi ini yang tadinya paling mahal enggak. Sekarang udah mulai turun. Tadinya baju paling mahal. Baju.